Pan angin? Ha? Pandai tak Puan guna? Pandai. Tak pandai? Hmm. Okay. Pandai bawa je. Pandai bawa je. Okey, terima kasih Puan. Okey, Puan. Hai, assalamualaikum awak-awak. Hari ni kita akan cerita pasal cara nak guna pam angin yang betul. Jadi sebelum tu kita layan dulu survey hok kita dah buat. Okey. Guna pam angin. Pam angin kat situ. Ha. Ha, biasa guna. Biasa guna, memang pandailah. Ha. Insya-Allah pandailah. Okey, terima kasih bang. Saya nak tanya, Cik pandai tak guna pam angin? Tak pandai. Tak pandai. Memang pernah guna ke tak pernah guna? Tak pernah guna. Tak pernah guna. Okey, terima kasih deh. Puan pandai tak guna pam angin? Tak pandai. Tak pandai. Okey, terima kasih. Oh, tu je. Pam angin. Ha, pam angin. Pam angin. Ha. Boleh. Pandai ke tak pandai sebenarnya? Pandai je. Pandai. Ha, okey, terima kasih deh. Puan pandai tak guna pam angin? Pandai? Ha, okey, terima kasih ya. Pam angin? Ha. Pandai tak Puan guna? Pandai. Tak pandai? Hmm. Okay. Pandai bawa je. Pandai bawa je. Okey, terima kasih Puan. Okey, Puan. Okey, Cik tahu tak cara nak guna pam angin? Tak apa erti. Tak apa erti eh? Ha. Okey, terima kasih. Takkan survey yang kita buat tau tadi. Majoriti orang puang lah, tak erti nak isi atau nak guna pam angin. Jadi, hari ni saya nak cerita 3 step cara yang betul nak isi angin tayar kereta masing-masing lah. Sebelum tu saya nak khabar dulu 3 step tu ialah, yang pertama kita kena tahu tekanan angin, yang kedua kita nak kena setting pula angin tu, dan yang ketiga barulah kita boleh isi angin tu. Okey, jadi yang step pertama ni kita nak tahu tekanan angin. Dari tekanan angin ni lah barulah kita boleh setting. Hot step ni lah ramai hot orang miss. Maknanya dok tahu ke, dia main pakai agak je. Jadi untuk setiap kereta dia ada tekanan angin yang berbeza-beza lah bagi tayar dia. Untuk kereta ni buat bunyi ni. Yang pertama kita boleh tengok satu di buku manual kereta, dan yang kedua paling mudah lah. Yang kedua di setiap kereta tu dah ada table cat dia. Jadi mari kita tengok table cat tu di kereta ni. Ini adalah table cat yang saya kabur tadi. Di table cat ni dia ada dua benda yang dia akan cerita lah. Yang pertama saiz tayar, yang kedua tekanan angin. Jadi di kereta ni tekanan angin yang ideal untuk kereta ni adalah 230 ataupun 33 PSI. Untuk belakang depan sama je. Dia berbeza lah. Untuk setiap kereta dia akan tulis KPA dan PSI. Ada sir lagi bar. Jadi benda tu kita boleh tengok pula lepas kita tahu dah benda ni, tekanan angin tu kita boleh tengok dekat pang angin sendiri. Dia ada tulis, jadi KPA, PSI dan bar. Okay, kita tengok cat dia. Okay, step kedua kita nak pergi setting tekanan angin dekat pang angin. Di pang angin ni dia ada 4 button. Yang pertama tambah, tolok, PSI dan juga tayar kempes. Banyak kalau bocor guna hak ni lah. Jadi tadi kita tengok dia punya KPA dia adalah 230. Jadi setting dia tambah je, tekan tambah. Sebab ni 200, tambah. Sampailah 230. Sebelum tu, tu dia ada nyatakan juga KPA, PSR, bar. Jadi faktor becak sana dengan faktor becak ni boleh jadi rujukan. Okey. Jadi lepas kita buat setting sini, kita pun bolehlah nak isi angin. Mudah kan? Jadi step ketiga adalah kita akan mula mengisi angin. Okey. Jadi dekat tayar ni cara nak isi, cuma masukkan sahaja gini. Jangan masuk tu tolak, keluar, masuk, keluar. Tak jadi gitu. Jadi dia kena buat betul-betul masuk sampailah tekan dia sampai dia bunyi. Dia bunyi 4 kali dan kita tengok dekat tu, dekat pam angin tu berapa anggaran dia. Sampailah dia bunyi 4 kali ke 5 kali barulah kita akan berhenti.
Okey, 230. Ha, dah boleh dah tutup balik. Maknanya sudah dah untuk tayar ni. Saya nak bagi tips untuk tekanan angin ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan perlulah tengok juga tekanan angin ni. Yang pertama tip dia, perlu sentiasa periksa tekanan angin ni. Oh, payah nak sebut tekanan angin ni. Sebab yang pertama dia akan melibatkan tayar kita lah. Kalau tekanan angin ni kurang, maknanya tayar anda akan haus di belah tepi. Dan kalau terlebih angin pula, besar kemungkinan tayar anda boleh haus di belah dalam. Jadi pastikan, biasanya sebulan sekali lah kita apa ni, isi angin ni. Dan untuk penjimatan minyak juga main peranan juga. Sebab kalau tayar kurang angin, kita bawa pun rasa berat, nak pula steering pun rasa payah. Jadi kalau dia akan efek juga ke minyak kita. Sampai situ dulu untuk tekanan angin ni. Oh, ada nyamuk tu. Saya harap lepas ni tuan-tuan dan puan-puan boleh guna dengan betul lah. Dan saya minta sangat kali ni, lepas guna dok gulung pun tak apa, jangan letak bawah je wayar ni. Sebab kalau bila orang pijak, wayar ni cepat rosak lah. Jadi kalau tambah gulung, letak atas ni tak apa. Gitu je lah. Okay, jumpa untuk video berikutnya, iaitu cara isi minyak kereta pula kita akan buat. Sekian, terima kasih. Lepas tengok ni, baru kita tengok sini. Sini 210 dah. Kalau macam sebelum-sebelum ni, dia khabar dia tulis kat lain tengok 205 ke semua. Jadi nak setting dia, tekan ni 210. Lepas tu barulah kita boleh isi angin. Lepas tu tekan dari tekan benda-benda, baru masuk kita lah. Masuk je, Buka tu. Okey, tekan lama sikit biar sampai yang bunyi 4 kali. 4 kali, 5 kali barulah lepas. Nanti dia bunyi tek. Hot tu baru betul. Baru betul. Kalau dok letak 300 letuklah tayar kereta dia. Tapi sebenarnya dia maksimum tayar dia ada tulis. Paling tinggi boleh pergi 350. Kalau lebih dari itu, dia akan cepat auh tayar dia. Kalau kurang, dia cepat rosak kat tayar. Rosak tayar yang kedua, minyak akan jadi parok. Jadi kena ikut betul-betul. Ini 210. Kereta ni untuk tayar ni 210. Jangan lebih. Jangan lebih, Jangan kurang. Okey. Terima kasih.